Ha, dia apa nama ni? Ya, kita tengok di mata-mata dia. Nah, dia panggil uruf, pula kepada uruf pengenalan kita lah pula. Ayah menata kalau duduk dalam sakit, mustakirah cara sakit dia. Kalau dah ayah duduk sakit, tu pala dah gini. Kita tak mati, dia cuit pah. Celak pun tak Allah. Ha, bila tersembelah pah, putus pah juga. Bih selalu, tak apa. Dia panggil cara dia duduk sakit. Ha, kalau dia duduk segar, ha, cara dia duduk segar dia. Ha, cara segar. Kita pergi mutuh pah. Tadi kita tengok ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Kita balas. Masa kita mutupah tengok dia tu lagu mana, cara tu mata dia, cara bergerak dia, pasal darah macam tu kuatlah menunjuk tu mustaqirah lagi. Nah, mata dia pun tak ada apa mandai, apa mandai kan dah. Mandai ke jalan. Mula hidup gelepah tu nampak mandai mata dia. Nanti mazbuh. Apa yang kata? Orang tua panggil mandai. Mana? Tak hati lagi mana dah? Tak hati lagi mana dah? Nah, dia dah tu maksudnya. Hidup dalam mana dah? Supaya misalnya kalau ayah tepuh di motor kereta kan? Peruk. Tu baik pedang. Peruk yang berlalu. Duk peruk. Duk lepas lagi kan? Ha, ada yang kata mangak. Lama tak ada semula. Wah, satu. Hati panggil mazbuha dah tu. Hati mazbuha. Sebab gerak dia pun ikut saya dah. Berumai kalau kau kita pun ada itu kan. Hati pendek boleh pula pada uruh lah. Tengok situ. Itu dia. Apabila kita wasasa, mustaqirah kau. Ke mazbuh. Syarak beritimai pula dah. Istishab alal asli. Bila ragu, mazbuhah kau, mustaqirah. Klik asal. Asal mata sembelah ni mustaqirah kan? Tak ada apa lagi. Boleh kira lah. Masya Allah.